dari proyek penguatan profil sarjana Pancasila dengan tema kearifan lokal pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala SMPN 89 Jakarta, Bapak Agus Sehan, MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil SMPN 89 Jakarta. Yang kami hormati Komite SMPN 89 Jakarta, Ibu Sri Rahayu, MSD. Yang kami hormati para Dewan Guru beserta para staf dan juga jajarannya. Serta hadirin yang saya hormati. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Para hadirin dimohon berdiri. Kesiswaan yang terhormat, saya sampaikan kepada Bu Tarsi sebagai Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua dewan guru, orang tua, anak-anak cintai dan para wali murid serta staf yang ada di SMP 89 Jakarta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Nunung. Saya sebenarnya pertama sekali saya disuruh sebagai ketua proyek kearifan lokal, saya bingung, maaf sekali. Tapi ya lama-lama saya terima juga, memang itu menjadi tanggung jawab saya sebagai dewan guru dan menjadi pelaksana sekarang sampai hari ini. Di hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Ketua Komite Ibu Rahayu MSI, kepada Ibu Sri Rahayu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Nasehat MPD selaku Kepala Sekolah SMPN 89 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Mulyono SPD selaku Wakapolsek Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Ibu Nunung Pujianti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum serta Ibu Sukarsi yang hari ini tadi mohon izin selaku Wakil Kepala Sekolah
bidang sarana prasarana dan humas. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMPN 89 Jakarta. Yang kami hormati ayah bunda sekalian dari kelas 7, 8, dan 9 serta anak-anakku yang ibu banggakan. Sebelum kita mulai, bolehlah saya memberikan pantun. Sarapan pagi serundeng pakai ketan, tentu enak rasanya. Apa kabar keluarga SMPN 89? Hari ini kalian luar biasa. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini yang sangat cerah dengan berbalut busana yang sangat berwarna-warni. Ini juga bisa kita manfaatkan ketika ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan voting dari seluruh audiens. Jadi semangat untuk memberdayakan SMPN 89 yang sebenarnya yaitu berwarna. Luar biasa ya, itu ada sesuai sekali dengan apa yang kita kenakan hari ini. Demikian sambutan dan kami dari komite sangat mendukung kegiatan seluruh pembelajaran yang berbasis proses ini supaya hasil yang diinginkan menuju pembentukan pelajar dengan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kemudian kreatif, mandiri, bergotong royong serta berwawasan global bisa dicapai di SMPN 89 Jakarta tentu atas kerjasama kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMPN 89 Jakarta, Bapak Guru Sehat MPD. Kepada Bapak Guru Sehat, kami persilakan. Komite Ibu Sri Rahayu, Bapak Ibu orang tua peserta didik yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang Bapak banggakan, untuk sambutan kedua kalinya tadi secara resmi dan masih dalam kondisi kondusif tidak seberisik ini, itu sudah saya sampaikan beberapa pesan inti dari kegiatan ini. Namun saya ingin tambahkan lagi bahwa momen seperti ini tidak setiap hari. Momen seperti ini hanya beberapa kali, mungkin satu semester hanya dua kali. Selebrasi insya Allah semester ganjil dua kali, semester genapnya satu kali, cuma biasanya kita plus pentas seni, jadi dua kali juga, setahun empat kali. Oleh karena itu, betul kata Bu Kiti, kita manfaatkan momen seperti ini untuk meramaikan medsos kita. Kita ada Instagram. Tidak harus petugas panitia yang mendokumentasikan ini, di antara kalian boleh ya dokumentasikan masing-masing, termasuk nanti ada paparan dari masing-masing kelas, itu mohon didokumentasikan, difoto, divideokan sedikit, upload di medsos kalian masing-masing, enggak apa-apa ya, biar SMP Negeri 89 ada kegiatan, banyak kegiatan di sini ya, termasuk kegiatan-kegiatan prestasi kemarin sudah di-upload ya di Instagram. Saya terima kasih kepada komite yang aktif ya memantau dan mengupload kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 89 Jakarta. Mengucapkan terima kasih tentunya kepada koordinator ya, ada Bu Deli, Pak Galang. Pak Galang tadi mau ambil SK atau apa ke dinas, dan juga fasilitator Bapak Ibu guru yang memfasilitasi kegiatan PLIMA ini dari hari Senin minggu yang lalu, pekan yang lalu sampai hari ini. Semuanya adalah proses pembelajaran dan insya Allah apa yang kita inginkan dari nilai 6 dimensi profil belajar Pancasila mudah-mudahan bisa terwujud, dan saya harapkan hari ini pun kalian bisa mewujudkan nilai-nilai dari 6 dimensi.
dimensi profil belajar Pancasila. Ya, antara lain saya minta hari ini ada gotong royong kerjasama, ada sampah di depannya, pungut aja, masukin tong sampah. Dan kalau setiap pribadi kita sudah disiplin, insya Allah nggak ada sampah. Ya, saya ucapkan terima kasih, terutama kepada koordinator dan juga bidang kurikulum maupun siswa dan satras yang bekerja keras dalam hal ini. Demikian juga komite dan orang tua murid tentunya nih. Ini bagian dari mensupport anak-anak kita. Yang akan dipimpin oleh Bapak Musomat SD. Pada Bapak Musomat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para orang tua yang ingin mengunjungi stand anak-anaknya, dipersilakan untuk langsung mengunjungi. Lalu acara selanjutnya merupakan penampilan kolam pintu dari kelas 8A. Yang dimana kata oleh
oleh pihak daerah pria atau kamu dan mampu membaca Al-Quran dengan teduh. Maka calon pengantin pria dipersilakan masuk dan diterima oleh calon mertua dari pihak perempuan dengan baik, ditandai dengan pemalungan bunga melati. Dan selanjutnya, calon pengantin pria dibawa ke lokasi pernikahan dan akan dinikahkan oleh orang tua pihak perempuan. Pernikahan yang dilakukan dengan cara berhukum Islam antara lain 1. Calon pengantin 2. Wali pengantin perempuan 3. 2 orang saksi 4. Sawit dan 5. Akad nikah. Demikian proses budaya Betawi sampai dengan acara pernikahan. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Selanjutnya merupakan penampilan para bitu dari kelas 8D. Yeah.
semua bawa adil rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua calon pengantin wanita menuju ke tempat pernikahan dan semua hadir di lokasi pernikahan. Pembawa acara mulai membuka pra pernikahan di sesuai acara berikut. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah sambutan perwakilan calon desa pria yang berisi menyapa anak pria mereka untuk dinikahkan, juga menyapa tinggi saya di bawah berupa pakaian wanita lengkap, kue-kue buah-buah Melody yang akan dibawakan oleh teman kita Melody. Kepada Melody dipersilakan. Thank you.
Pemba 2020.